Welcome to our channel, Ashara TV. Okay, hari ni kita akan makan 6 jenis samyang. So, terpacak-terpacak macam ni. Ni yang warna pink, ni yang warna kuning, cheese. Ni yang dua kali pedas. Jika ada ini yang corn. Corn. And kimchi. Kimchi dan last sekali ada yang ini. Hitam tu. Yang warna hitam yang biasa. Okay. Okay, kan pacok kan ni sebab senang. Okey. Kita okay, makan hari ni sebanyak 12 bungkus. 12 bungkus. Ini 2, ini 2, ini 2. So sini saja 6 bungkus dan sana 6 bungkus. Jadi berapa bungkus? 12. Ini saya nak try yang cheese dulu. Jom kita try yang cheese dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cheese. Aku nak makan banyak-banyak macam ni. Wish, aku tak dapat. Ha ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Tengok dia akan makan. Kami sedang menahan pedas. Kalau boleh cheese, dia pedas juga lah. Semua pedas. Okay, nak habiskan cheese. Last cheese first. Still okay lah. Aku yang tak makan pedas pun boleh lah. Aku tak mahu lagi makan yang dua kali pedas ni. Try kimchi dulu. Kimchi. Kimchi. Apa dah ni? Rasa masam. Masam kimchi tu. Memang tu rasa sangat kimchi je. Ni memang korea betul ni. Kimchi masam. Lain. Jangan tu nak habiskan. Layak ke lah. Mati aku nak habiskan tu. Dia nampaknya adik saya ni dia layak. Tak suka. Rasa kimchi dia masak dia pelik sikit lah. Mungkin sebab kita bukan Korea. So kita tak dapat nak feel dia punya sedap dekat mana. Dia rasa masam. Pedas sikit-sikit. Yang cheese ni lagi pedas daripada ni. Dia bila kita makan, dia bukan macam kita makan Maggi, laksam ke. Apa? Selalu kalau Maggi Malaysia kan laksam. Maggi Tom Yum. Dia macam masam yang sedap. Yang ni masam yang pelik. Nampaknya saya kena habiskan seorang. Lepas tu dia bau tu. Adik saya kalau cakap tak nak.
Dia tak boleh paksa. Bau dia tu macam... Macam mana aku nak habiskan ni? Sebab kami mubang, aku kena makan juga. Dia tak ada rasa pedas. Oh, dia tak pedas tapi dia masam. Tak payah lah, aku tak nak tahan, nanti muntah. Aku makan. Ya. Susah pula nak makan. Nanti muntah, baiklah. Kakak muntah tak tahu. Nanti mana aku boleh beli kimchi ni? Aku ingat sedap. Sebab kan dia kimchi rasa dia macam pelik sikit. Terpaksa guna bantuan air juga untuk habiskan. Apa? Kakak habiskan kimchi ni. Kakak habiskan kimchi ni. Tak sedap weh. Kesimpulan dia memang tak sedap. Kau lenyapkan dia dari sini. Kau masuk ke semula perut aku. Ni dah. Kimchi yang pelik sikit rasa dia. Rasa pelik sikit. Kimchi gila man. Dia nak brain. Dia tak sama tau. Aku pernah makan kimchi. Aku pernah makan kimchi tapi kimchi kan selalunya kita dia kan macam sayur kan. Kita makan dengan nasi. So masam tu dia campur dengan nasi semua tu dia macam okey. Tapi ramen kimchi aku tak boleh terima. Ada lagi sikit ni. Dek. Tapi dia tak pedas sangat lah berbanding cheese. Dia memang tak pedas. Aku surrender lah yang ni. Dia kan sedap. Maybe kena makan dengan ni. Itu yang makan sedap. Ni apa ni? Kimchi dia. Kimchi tu bawang. Kimchi. Nasib lah ada Pepsi. Nasib. Black ni. Kalau tidak aku tak tahu lagi nak hilangkan rasa dia. Eh, bibir aku merahnya. Merah cabai melekat ke? Merah pedas ke? Bibir aku dah merah. Patutlah aku tengok orang mukbang pun bibir merah. Dia macam makan ramen. Okay, last. Payah dia aku tak terisau. Melihat benda ni. Go, 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 go. Kita sebagai penyokong. Kimchi, go, kimchi, go, kimchi, go. Jangan muntah. Maybe aku lebih rela makan yang dua kali pedas kot daripada kimchi. Meh, sikit gaya. Kiri tak sedap. Dua kali je aku buka mulut. Yang tadi tu memang. Ini aku memang tak lepas. Aku tak boleh makan, aku surrender yang ini. Not recommended. Tapi kalau hampa suka sangat kimchi, hampa boleh lah. Aku boleh lintah bekerja Korea lah, aku tak boleh terima benda ni. Okay. Yang hanya orang yang suka sangat kimchi je aku recommend. Tapi kalau orang yang macam aku yang memang lidah Malaysia, lidah Melayu ni, no way, no way to kimchi. Tapi rasa kalau kita makan kimchi betul-betul tu, taklah rasa macam ni. Oh, dia rasa okey, rasa kita makan dengan nasi, rasa sedap je. Bila dia jadikan kimchi ramen ni macam pelik sangat. Ni aku boleh makan yang lain. Kakak, Allah. Kalau telur kan sedap. Nak kata telur? Sekejap kau biji. Biji mata. Adik, boleh buka mata. Tadah, wow. Telur dah ada. Adik okay. Termakan. Adik, tiga biji. Masuk dua biji. Kita nak makan biji apa ni? Lupa pula. Kita makan tadi yang kimchi tadi. Okay. Dah jam otak aku. Okay, kita nak makan corn lah dulu. Okay, kita try corn. Okay. Sebab tadi masa kita buat tadi. Allah. Tadi masa kita buat tadi.
Dia memang bau corn, bau jagung tu daripada awal lagi. Aku tak nak letak telur kat sini, nanti telur bau kimchi juga. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita makan pula. Kita. Dia pun kurang pedas juga. Tapi dia memang rasa corn. Dia ada rasa jagung dekat ni dia ni sendiri dan juga perincah dia. Dan kurang pedas juga. Dia boleh rasa jagung ni dekat mie dia. Yang ni tak ada masalah. Tak ada masalah untuk habiskan. Okay. Tapi dia tak berapa pedas lah. Kita try yang dua kali pedas. Ini cara sebenar dia. Okay, silakan. Okay. Kalau dia boleh lepas ni memang adik. Nah, kita makan dulu. Nyam, 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 nyam. Bismillahirrahmanirrahim. How do you feel? Okay, dekat ni. Wadi. Ya betul. Pagi beli ramen je lah macam tu. Haa, dia dah menaik sikit lah rasa dia. Lama sikit pun dia naik. Makan. Telur sikit. Wih, laju bukan? Kenyang. Okay. Rasa sudah habis. Ini pedas tak boleh. Nah, eh? Ini. Campur ni. Banyak lagi. Okay, nak makan ini ke itu? Ini lah. Okay, tentunya kita boleh tak ni? Kita makan, kita akan makan ini. Yang original. Ini yang tadi tu dua kali spicy, yang ni sekali spicy. So, kita tengok sama ke tak pedasnya. Mestilah tak sama kan? Nah, dah makan okay. Kita tak nak putus ni. Okay. Nak bertafakur, Seth. Ai. Kita makan saja. Makanlah yang tu aku nak makan. Pak dek, waiting for you dek. Nak waiting for you. Dia pedas. Okay. Tu ada pedas, dia kenyang. Kenyang dan pedas. Jom, okay, jom kita lawan. Lawan ni. Kiki masuk. Kiki. Okay. Eh, awak ni punya banyak lagi, ambil sikit kakak. Kimchi masuk. Kimchi ni dah tu. Inilah tanda-tanda orang dah kenyang. Kenyang dalam kepedasan. Mana dia? Nah. Sikit je. One, two. Adik tengok ni. Wait. Mana adik? One, two, three. Bapa. Pensan aku makan macam ni.
Banyak banget. Eh, aku tak boleh. Makan telur, makan telur. Menyesal. Bleh. Ni ada lagi 4 dong. Kena habiskan. Aduh. Aduh. Eh. Tak boleh makan lagi. Habiskan tu dulu. Oh, tak nak makan ni. Aku tak apa-apa sedap. Kita tak bagi bintang tadi. Kan? Nanti lah tak bisa makan. Yang ni bawa aku suka. Dah lah tadi 2 kali pedas. Lepas tu nak makan yang original juga. Oh, pedas juga. Nampaknya sekarang ni masalah kita bukan pedas tau. Masalah kita kenyang. Stres. Stres. Aku kata kita bagi warna. Apa kita dah makan? Banyak weh, 12 kita dah makan 8. Kita rasa je lah. Stresnya. Stres. Yang ni memang aku tak boleh nak pergi lah. Minta maaf lah. Tolong lah. Sebab tadi dah kena yang 2 kali pedas. Yang ni rasa dia kurang sikit lah pedas. Tapi lebih kurang je. Hey. Rasa dia tu lebih kurang sama je. Okay. Yang ni boleh bakar-bakar buat ni. Nanti. Ni kita makan kemudian. Sebab kita dah makan banyak sangat. Kita akan makan yang kemudian. Ni aku boleh makan lagi okay. Sebab yang ni yang warna pink. Pink warna, ni memang favourite dia. Warna pink tu memang favourite aku sebab dia rasa carbonara, rasa cheese. Pedas yang sikit. Kita bukan nak makan, sedap. Kita akan makan kemudian. Kita nak rasa dia dulu. Sebab kita dah makan tadi 2 kali pedas. Yang ni kita tak rasa sangat lah dia punya feel dia. So kita akan makan kemudian. Okay. Kalau nak paling sedap. Bagi aku yang pink paling sedap lah. Nombor 2 maybe yang cheese ke. Nombor 3 jagung. Corn. Okay, kita nak rasa ini apa? Nombor carbonara. 4 sama je dua-dua ni. Yang hitam tu dengan yang 2 kali pedas tu. Cuma yang ni lebih pedas. Berganda lah. So yang the last one memang kimchi. Aku tak boleh terima otak. Aku nak muntah makannya. Pink is win. Pink is the winner. Weh, kenyang weh. Mampu weh. Tahap kepedasan pula. Yang kimchi dengan jagung. Jagung memang tak pedas. Yang ni nombor 3 tak pedas. Cheese, cheese pedas sikit. And then yang ni yang normal original. Pedas. So memang pedas yang ni lah. Yang apa tu? 2 kali pedas. Dah. Dah, sering dah. Nampaknya kami tak berjaya menghabiskan 12 bungkus ramen. 10 mungkin. Ini ada 2, ni ada 1. So 10 boleh, 12 tak boleh. Takkan ni kami, kalau ikutkan kami nak makan sebanyak 9. 9 bungkus. So dengan dia punya pedas dia, dia punya kenyang dia. Sender lagi. Sikit lagi. Walaupun mulut rasa nak terkeluar kan. Weh, tolong weh. Bukan aku tak nak dah. Bukan kami buang tau. Kalau kami tak makan tu maksudnya kami simpan.
Tak ada silap pembaziran ya. Haa, simpan untuk di masa akan datang. Okey, sekian saja dari kami. Itu saja yang kami mampu lakukan. Cabaran ramen kita kali ni. Menghabiskan 12 ramen. Tapi tak habis. Tapi kita habiskan 10 tu kira okey lah kan. So kami nasihatkan dekat siapa yang nak try ramen tu. Kalau boleh 10 mungkin paling banyak. Kalau perut apa tak berapa nak besar. Kalau perut kecil-kecil tu makan satu cukup lah. Nah. Ya, makan ramen 12 bungkus 6 jenis perasa tu macam kerja gila juga lah. Aku tak mau buat lah. Aku nak makan benda-benda lain pada tadi yang best. Okay, terima kasih kerana menonton. Sekian saja dari kami. Bye-bye.